brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Resmi meluncurkan mesin Vespa GTS 2023, ubahan desain dan fitur baru pasti bikin penasaran. Sebelumnya dikabarkan motor baru Vespa GTS 2023 diuji di jalanan Vietnam. Motor baru Vespa GTS 2023 resmi dirilis pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Namun, Vespa GTS 2023 tidak akan diluncurkan di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat dan Eropa. Ubahan desain Vespa GTS 2023 umumnya hanya berupa lift atau ubahan kecil yang terlihat lebih sporty seperti desain lampu belakang dan lampu sein yang sepertinya sudah menjadi lampu LED. Kemudian desain dasi Vespa GTS 2023 lebih tebal. Perubahan yang paling terlihat adalah spion yang sebelumnya bulat, kini memiliki bentuk lancip mirip Vespa Sprint 150. Soal pelek, kini Vespa GTS 2023 menggunakan Vespa Primavera 150. Ada 4 varian Vespa GTS 2023 model yang dijual di Amerika Serikat, yaitu GTS, GTS Super, GTS Super Sport, dan GTS Super Tech. Perbedaannya disajikan dalam grafik warna. Vespa GTS paling umum, lalu GTS Super dengan warna lebih cerah, GTS Super Sport dengan grafis sport, dan GTS Super Tech paling canggih dengan grafis khusus. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Vespa GTS 2023 untuk pasar AS akan dijual dengan dua varian mesin, 125 cm3 dan 300 cm3. Terlaris di pasaran tentu saja Vespa GTS dengan 300 HPE,
High Performance Engine. Secara teknis, Vespa GTS 300/2023 dilengkapi dengan mesin 1 silinder 278 cm3, pendingin air SOH 4 katup, dan memenuhi standar emisi Euro 5. Selain perubahan desain, Vespa GTS 2023 memiliki fitur baru, yaitu keyless entry. Ya, Vespa GTS 2023 merupakan Vespa Matic pertama dengan fungsi keyless. Jadi bikers harus menghidupkan motor hanya dengan keyless. Bahkan lebih keren lagi, Vespa GTS tanpa kunci jarak jauh hadir dengan tombol pelepas bak truk di bawah jok dan bike fender. Untuk memastikan keselamatan di jalan raya, Vespa GTS 2023 memiliki rem ABS, anti-lock braking system, dan ASR anti-slip. Pengaturan anti-slip yang juga baru adalah cluster instrumen semi-digital dengan layar LCD yang lebih besar. Secara alami, tipe GTS SuperTech menggunakan panel instrumen layar TFT full digital, koneksi Bluetooth plus ke aplikasi Vespa Mia hanya tersedia dalam versi Super, Super Sport, dan SuperTech. Untuk penerangan, motor baru Vespa GTS 2023 sudah full LED. Dari segi harga, Vespa GTS 300 paling murah dengan harga $7,799 atau sekitar 118,4 juta rupiah. Vespa GTS Super 300 berharga $7,999 atau sekitar 121,5 juta rupiah. Vespa GTS Super Sport 300 kemudian dijual dengan harga $8,099 Amerika Serikat atau sekitar 123 juta rupiah. Dan varian teratas, Vespa GTS SuperTech 300, dijual seharga $8,499 Amerika Serikat atau sekitar 129,1 juta rupiah. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm